guys, welcome back to my channel guys. Okay, for today's video, aku nak bawa korang pergi ke UM untuk tengok Taufik dengan Haziq training. Aku nak bawa korang ke Zakri Badminton Academic. Aku dah lama dah tak ikut diorang pergi training sebab selalu kalau dekat tempat training tu diorang macam ramai sangat orang. So, aku nak ambil video pun, aku nak cakap dengan coach, aku nak ambil video pun aku malu kat sebenarnya sebab tak nak kacau kan. So, hari ni macam hari cuti. So, tak ramai sangat player-player yang datang. So aku boleh fokus untuk tengok Taufik training. So aku boleh shoot video-video Taufik sebab tak ramai player yang datang. Training pukul 8:30. So kita orang akan keluar dari rumah lebih kurang pukul 7:30 lepas maghrib macam tu. So by the time pukul 8:30 tu Taufik dah sampai sebelum coach sampai. So benda ni memang penting. Taufik kena sampai sebelum coach sampai. So at least dia boleh warm up dulu ke apa ke. Aku dah excited sekarang ni nak pergi sana. Sebab aku dah lama gila tak pergi sana. Biasa kalau aku ikut Taufik pun, aku akan ikut Taufik macam pergi sparring dekat friendship, bukan pergi training. Ini dah lama aku tak ikut dia pergi training. Coach Zakri Latif, aku rasa ramai kot yang kenal Coach Zakri, bekas pemain Malaysia. Kalau kita jumpa dia dekat luar, dia memang friendly gila. Tapi kalau dah masuk dekat dalam court, memang garang gila lah. So kau tak boleh nak main-main lah. Taufik dah training dengan Coach Zakri. Taufik dengan Haziq training dengan Coach Zakri dah lebih kurang setahun. Taufik dengan Haziq kalau dekat dalam Zakri Academy tu, kira macam ayam-ayam lah. Diorang lah yang paling biasa. Yang lain semua ada-ada nama, ada ID semua. And bila dapat peluang untuk berlatih dengan Coach Zakri ni, bagi aku itu satu penghargaan lah. Bukan senang nak dapat berlatih dengan Coach Zakri sebab Coach Zakri tak ambil apa-apa bayaran pun dengan Taufik dengan Haziq. And pencapaian Taufik dengan Haziq selama dekat dalam Fanlet ni pun banyak Coach Zakri yang bantu sebenarnya. So bagi aku, ilmu yang Coach Zakri bagi dekat Taufik dengan Haziq ni, aku rasa diorang tak boleh nak sia-siakan sebab bukan semua orang dapat peluang yang macam ni. So guys, jom kita pergi UM. Dah sampai dia mau badminton Istimalaya. Sekarang tengah azan Isyak. Ni antara pencapaian pelajar-pelajar UM aku rasa. Banyak gila ni. Coach tak sampai lagi, sibuk baik. See guys, dia wonder besar, selesa, ada 6 court. Kita bisa pusing sikit. Memang luas, memang selesa, facilities lengkap. Okay, tadi aku dah minta izin dekat Coach Zakri. Dia bagi aku ambil video diorang-diorang ni. Nasib baik, berdebor-debor tadi aku nak tanya. Ada. Dia kena cakap lah. Kau akan down untuk aku lah. Kau tengok Mario kami form juga ni. Limang, mampak. Lepas sikit ya. Berapa ni? Berapa ni? Dah tak lambat. Berapa nak start? Ni antara player-player Coach Zakri. Semua main untuk Malaysia eh. Taufik dengan Haziq je main untuk kampung. Kampung Konoha. Okay, tadi diorang dah warm up semua. Sekarang diorang dah start training. Now turn Haziq. Oh,
coach training. Now kita tengok dia orang sparring pula. Kadang 3 lawan 2, kadang 3 lawan 1, ikut pada coach. Thank you.